Oh, tu button pakai. Tu mana tu? Tu button. Mana tu? Kita pakai button. Saya punya ada bunga kaya. Sekarang nama Malaysia. Selamat datang diucapkan kepada yang berhormat program Jom Sihat bersama Ahli Parlimen Tambun. Assalamualaikum. Saya punya ada bunga kaya nampak. Kampung cakap. Okey, tu ambil mukia. Sungguh mukia. Terima kasih saya ucapkan. Jadi sementara itu pertandingan tarik tali sedang berlangsung. Kita sama-sama kita menyanyikan lagu negara tu, lagu negeri Perak dan lagu Malaysia Bersih. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ahmad Faizal bin Dato' Azumu, Menteri Besar Perak bersama isteri. Yang Berhormat Encik Johan Hubin, Pengerusi Panel Penasihat KK Tanjung Rambutan. Yang Berhormat Tok Batin Kampung Cadak, Tok Batin Anjang. Yang dihormati semua ketua-ketua jabatan, yang dihormati semua tok-tok batin, yang dihormati seluruh warga pejabat awam dan semua peserta Jom Sihat, hadirin hadirat sekalian. Majlis diteruskan dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Encik Yasin Panda, Imam Kampung Cadak. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Atas suatu keceriaan ini, kami menadah kedua tangan kami dengan penuh kepasrahan dan rasa tawaduk. Kami semua merapatkan kesyukuran kehadiratmu, Ya Allah, Tuhan pencipta alam ini, Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihi, atas segala nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Ketua Balai Polis Tanjung Rambutan Yang Berhormat Tuan Syabuddin Harun, Ketua Polis Tok Batin Kampung Cadak, Yang Berhormat Tok Batin Anjang, Batin Anjang. Dengar tak? Suara saya. Halo, dengar. Tak dengar ada tu. No problem, tak apa. Ini masalahnya bila pasal Orang ni dah bila kita lalu. Baik, tahu apa bagi? Aku hormat. Dekat tempat lain tak ada 5G, Negeri Perak akan mula tahun depan, kita akan mula projek rintis 5G. Jadi kita macam negara maju, jangan main-main. Dalam masa yang sama, masalah kita untuk mendirikan pencawang tu, saya ini masalah dah lama. Jadi kita cuba selesaikan satu persatu. Kerana dulu masalah dia ialah ada cuma dua syarikat diberi konsesi untuk membina tower ni. Dan maka saya percaya dalam tahun hadapan lebih cepat, banyak lagi apa namanya, liputan broadband, jalur lebar, jaga kesihatan diri masing-masing. Kita jaga kebersihan kampung kita. Kita pastikan segala yang dikeliling kita dalam keadaan yang baik. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau boleh, senang kerajaan nak tolong. Rumah tak elok ke, longkang sumbat ke, barulah seronok orang nak tolong, kan? Lepas tu kalau selalu buat kenduri, jemput Menteri Besar datang, masak sedap-sedap, selalulah Menteri Besar datang. Ini koma jemput, tidak bising kita tak datang. Aduh. Tapi saya tahu, di Kampung Cadak ni, kumpulan nasyid dia hebat. Bagilah sumbangan sikit kepada RPS kita ni, kongsilah 5-6 kampung ni. Boleh? Boleh! Ujung-ujung tahun ni duit dah kurang. Dah kurang lagi. Tahun depan bulan 1 kita bagi balik. Apa dah sama, tunggu sekejap. Okey, so terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Berikan tepukan.